Oke, guys, selamat sore. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana sih cara men-unlock dari PDF yang terkunci gitu, teman-teman. Nah, seperti ini kan. Nah, ini saya ada contoh PDF. Nah, ini saya kasih file namanya pendapatan, di mana PDF ini teman-teman tidak bisa di copy. Contohnya gini ya, ini pengen ngopi pendapatan gitu kan ya, ini kan. Nah, ini tidak bisa teman-teman. Ini tanda, suatu tanda, karena kopinya ini blur seperti ini nih. Satu tanda menandakan file ini sedang dikunci oleh pemilik aslinya. Lalu bagaimana sih tips dan trik cara membuka kunci tersebut? Ah, oke, teman-teman sediakan file. Kemudian kita buka unlock PDF. Caranya gimana? Nah, kita di awal langsung ketik aja unlock PDF gitu ya. Oke, pilih yang seperti ini teman-teman. Unlock PDF, unlock PDF. Sorry. Ah, sorry. Gini teman. Nah, ini nih pilihannya teman-teman. I love PDF yang ini. Nah, tampilan tampak depan seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita klik select. Kau pilih file PDF yang kita ingin apa? Yang akan kita ingin buka. Nah, tadi saya taruh di file YouTube. Oke, kita klik, kemudian kita open. Kita tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung klik unlock nih, seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah jadi, kita langsung klik download. Secara otomatis nanti file kita yang sebelumnya tidak bisa di copy itu dengan sendirinya terbuka. Kita bisa mengopi dan membantu kita secara apa, membantu kita mempersingkat dalam melakukan tugas atau merangkum atau meresum sebuah materi. Kalau sudah selesai, kita lihat benar nggak ini langsung bisa. Oke, nah di sini sudah ada kata-kata unlock, berarti benar file ini tuh diisi oleh si pemiliknya. Kenapa ini dua kali? Nah, tadi saya pernah sudah unlock pertama. Nah, ini coba kita lihat ya. Ini pendapat masyarakat adalah kita copy bisa nggak ya? Nah, ini ada. Tadi sebelumnya nggak ada. Itu kan. Nah, cukup mudah teman-teman untuk melakukan unlock PDF. Sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman yang belum mensubscribe channel saya, mohon dukungannya dengan subscribe agar channel ini tetap berkembang dan memberikan tips dan trik tentang karya ilmiah. Oke, selamat sore. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya.